Assalamualaikum sahabat sekalian. Kali ini saya akan mereview lampu di tempat potong saya ya, karena ada beberapa teman yang minta untuk melihat lampu di tempat potong saya. Jadi lampunya seperti ini. Nah, susunan lampu saya kayak gini teman-teman. Ada lampu, tiga lampu di atas, yang tengah itu 30 watt, yang kanan kiri ini 10 wattan, merek Hanok ya, lampu murah. Yang belakang ini 20 watt. Kemudian posisi HP saya di situ, tripodnya. Kemudian lampu yang ini pas rekam, kalau pas ambil video. Kalau dari luarnya kayak gini teman-teman. Nah, itu susunan lampu saya. Jadi kalau pas saya ngerekam, posisinya di sini. Kemudian ini saya nyalakan kalau pas ngerekam lampu yang ini. Monggo, pinara, pinara. Malang kali. Kalau pas nggak ngerekam, saya matikan. Nah, ini kalau pas saya kasih lampu ini, kalau tanpa lampu, nah gini. Jadi jarak antara lampu ke kursi ini sangat dekat teman-teman. Kepalanya pelanggan kan sekitar setengah meter di atas kepala pelanggan. Lampu saya sangat dekat ya. Jadi lampu kecil aja udah cukup. Jadi saya buat ini pangkon buat nyantolkan lampu. Jadi lampu saya ada tiga ini. Ini saya kasih saklar teman-teman. Di sini saya kasih saklar. Kalau pas butuh terang atau pas malam, saya nyalakan semua ini. Keempat-empatnya ini saya nyalakan semua. Kalau ngerekam, yang ini nyala juga. Kalau enggak, yang atas saja. Tapi kalau siang, saya hanya nyalakan satu, yang tengah tok sudah cukup. Yang tiga ini sama ini enggak saya nyalakan karena di sini ada tombolnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti teman-teman. Nah, jadi kalau siang saya cuma pakai satu lampu, yang tiga mati ya. Tapi kalau malam saya nyalakan semua, jret. Nyala semua kalau malam. Atau pas ambil video saya nyalakan semua walaupun siang. Itu. Kalau nggak butuh bisa kita matikan. Ya, matikan ya. Ini saklarnya. Jadi hemat energi, hemat biaya teman-teman ya. Itu. Jadi itu susunan lampu saya teman-teman. Kira-kira jelas apa enggak videonya? Kalau kurang jelas, boleh ditanyakan lagi ya. Saya kira sudah jelas, saya kira. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholawat. Perbanyak sholawat agar kita semua jadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.